Kita pada selama ini marilah kita menajarkan kesyukuran kepada Allah SWT. Salam dan salam kepada sejujurnya Ustaz Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, tabi'in tabi'in dan keseluruhan umat Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini. Malam ini alhamdulillah kita dapat teruskan lagi pengajian kita dalam pengajian bahasa Arab. Kita sekarang ini sedang membincangkan atau membahaskan kalimah-kalimah ataupun perkataan-perkataan yang kita sering membacakan di dalam solat. Jadi pengajian ini ataupun pembahasan ini, kajian ini adalah sangat-sangat penting dalam hidup kita untuk kita betul-betul memahami apa yang kita baca dalam solat. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang berada di atas saya ini, Allah pilih untuk kita bersama belajar dan terus belajar mengkaji dan membahas apa yang kita nak sebutan perkataan bila nusarik kita. Moga-moga hasil daripada pengajian ini kita dapat banyak manfaat dan kualiti solat kita menjadi lebih baik. Itu kita punya objektif kita ataupun kita punya matlamat kita. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, kita dah pada pengajian yang lepas kita telah mempelajari surah Al-Fatihah dan seterusnya kita mempelajari doa iftitah. Dan alhamdulillah dua perkara ini adalah perkara yang penting. Fatihah sangat penting, wajib baca dalam solat. Dan seterusnya kita buka dengan doa, iaitu doa iftitah. Manakala setiap gerakan rukuk, sujud, iktidal dan sebagainya, semua itu pun ada bacaan-bacaan juga. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan membahaskan perkara-perkara tersebut. Jadi kita ada beberapa perkara lagi yang mana kita akan bahaskan atau kita akan kaji, kita akan bincangkan. Yang pertama, surah Al-Fatihah selesai, alhamdulillah. Yang kedua, doa iftitah selesai. Dan yang ketiga hari ini adalah kita akan membincangkan, membahaskan ataupun mengkaji tentang perkataan-perkataan yang kita selalu sebut dalam rukuk, sujud, iktidal. Tiga benda, rukuk, sujud dan iktidal pada malam ni. Dan seterusnya, pada pengajian yang seterusnya, insyaAllah kita akan membahaskan tentang doa antara dua sujud. Apa hikmahnya, kata-kataannya dan hikmahnya dan keutamaan yang Allah SWT berikan. Dan yang terakhir, insyaAllah jika diberikan kesempatan dan peluang, kita akan membincangkan atau membahaskan secara tuntas dengan surah, dengan doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Ada yang baca Allahumma hdini fi man hadait. Ada perbezaan dua tu. Kalau kita baca seorang, kita akan baca Allahumma hdini fi man hadait. Kalau kita baca ramai, kita punya imam, kita akan baca Allahumma hdina fi man hadait. Jadi itu pun dalam bahasa Arab juga. Jadi dalam pengajian bahasa Arab ni, kita kena tahu bacaan yang tepat. Bacaan yang tepat dan betul. Betul dan tepat. Diorang dia baca betul, tapi kurang tepat. Kalau yang salah tu, kita minta jauh lah kan. Tapi yang paling penting sekali adalah bila kita dah belajar bahasa Arab, kita tahu bacaan ini betul dan tepat. Itu yang paling penting. Baik, insyaAllah pada malam ini kita akan membincangkan ataupun kita akan bahas dalam perkara ini. Bacaan ketika rukuk, bacaan ketika iktidal, ketika sujud dan bacaan ketika bangun dari rukuk. Baik, sebelum itu adalah kita nak menceritakan tentang rukuk dahulu. Yang pertama, rukuk. Rukuk ni adalah perkataan yang dalam bahasa Arab, rukuk yang ada perkataannya adalah ra, kaf, waw, ain. Rukuk. Rukuk. Perkataan rukuk ini adalah sinonim dengan perkataan rakaat. Macam mana? Rakaat. Solat subuh berapa rakaat? Dua rakaat. Solat zuhur, empat rakaat. Solat asar, empat rakaat. Solat maghrib, tiga rakaat. Dan solat subuh, solat isyak, dua. Solat isyak, empat rakaat. Jadi, rakaat ini sinonim ataupun ada perkaitan dengan perkataan rukuk.
Oh, maksudnya adalah ketika mana? Maksudnya adalah ketika mana seseorang itu dia masbuk. Dia masbuk. Ketika mana imam dah baca Fatihah dan dia dah baca surah, ketika mana ketika itu imam dah rukuk. Allahu akbar dan rukuk. Dah baca dah subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tapi dia lama-lama dia lari ke belakang, kejar. Ya, dia akan teringat Allah, dia niat Allahu akbar, buka solat dan terus rukuk. Dan bila dia dapat rukuk bersama-sama dengan imam, maka dia dapat satu rakaat bersama-sama dengan imam. Itu maksudnya rukuk dan rakaat. Jadi apabila imam dah naik, imam dah naik pada rukuk, maksudnya dia tak dapat satu rakaat bersama dengan imam. Itu dia punya fiqh solat, yang mana penting. Kalau kita tengok ada orang yang imam dah naik, so ni Allahu liman hamidah, imam dah diri, masa dia sujud, dia pun ikut sujud juga. Maksudnya dia tak dapat satu rakaat dengan imam. Maksudnya apabila imam dah bagi salam ni, dia kena tambah satu lagi. Jadi perkataan rukuk ini adalah sama ataupun sinonim dengan perkataan ada kaitannya perkataan rakaat. Jadi ingat rukuk ataupun rakaat. Baik, rukuk ni juga, rukuk dan sujud adalah dua posisi solat yang mana ada keutamaannya sebenarnya. Ada keutamaannya. Yang mana Allah SWT memberikan keutamaan kepada orang rukuk dan sujud ni lebih. Iaitu rukuk dan sujud ni adalah tempat yang mana sesuai untuk seorang tu meminta ataupun berdoa. Solat ni maksudnya doa. Jadi kita dah angkat takbir, kita dah baca Fatihah. Dekat Fatihah tu banyak dia punya hikmah dia yang tersembunyi. Dan dalam doa, dalam Fatihah tu pula ada juga doa. Dan selepas tu kita baca surah dan seterusnya kita rukuk. Dalam rukuk ni sebenarnya ada sebenarnya doa-doa yang mana Allah berikan. Rukuk dan sujud dua benda ni. Rukuk dan sujud. Jadi kenapa orang rukuk dia selalu rukuk cepat? Sedangkan rukuk adalah posisi, rukuk dan sujud adalah posisi yang hampir dengan Allah SWT. Sujud adalah posisi yang paling hampir, yang paling dekat. Dan rukuk pun sama juga. Jadi penting rukuk ni untuk kita tuma'ninah ni, dan kita baca, menghayati bacaan ni, dan kita berdoa seketika, sedetik. Dalam bahasa Melayu tak tahu, tapi kita bacakan dalam hati. Dan konsep ketika mana kita doa dalam solat adalah kita kena doa yang mana doa dengan penuh keyakinan. Doa dengan penuh keyakinan. Jangan kita doa ragu-ragu. Tak boleh. Doa ragu-ragu ni mungkin ataupun susah diterima ataupun dimakbulkan oleh Allah SWT. Akan tetapi doa bagi orang-orang yang yakin, betul-betul dah yakin, dia minta pengharapan kepada Allah SWT, maka Allah akan makbulkan doa-doa ni. Jadi rukuk penting sebenarnya untuk kita minta kepada Allah SWT. Jadi apabila kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 3 kali dalam masa yang sama, apabila imam masih lagi rukuk, kita boleh bacakan, niatkan ataupun doa dalam hati, minta apa sahaja yang mana Allah akan makbul. Penting sebenarnya itu untuk kita minta berdoa ni. Kan kita dah bahas dah pada pengajian yang lepas, doa ni adalah salah satu benda yang mana kita bergantung kepada Allah SWT. Kita buat apa sahaja, kita nak masak, kita baca doa. Kita nak masuk tandas, kita baca doa. Kita nak tidur, kita baca doa. Kita nak buat segala apa, semua pekerjaan yang kita nak buat dalam hidup masa ini, kita mestilah berdoa. Kenapa kita berdoa? Untuk kita minta bantuan kepada Allah SWT. Tadi kita berharap kepada Allah SWT. Tadi kita bergantung kepada Allah SWT. Bagi orang-orang yang tidak berdoa, maksudnya dia adalah orang yang sombong. Dia adalah orang-orang yang sombong. Jadi na'udzubillah min dzalik, kita tak nak menjadi orang yang sombong. Kerana Allah suka pada hamba-Nya yang suka minta kepada Dia. Ya. Allah suka, sangat suka. Kalau kita lagi banyak berdoa, lagi Allah suka kepada hamba-Nya. Lagi maksudnya hubungan kita dengan Allah lebih erat. Jadi kita kena banyak berdoa. Janganlah kita rasa macam berdoa baru 2-3 minit macam kita dah jenuh dah. Tak nak. Tak boleh macam tu. Jadi penting untuk kita selalu berdoa, dan kita rasakan doa itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan paling penting sekali, kita posisikan doa itu dalam solat kita.
Itu yang paling penting sekali. Posisikan doa dalam solat kita. Ingat, sebelum masa kita nak solat, kita dah fikir apa yang kita nak minta dengan Allah SWT. Kita nak minta dengan Allah SWT. Minta semuanya. Minta anak yang soleh, minta rezeki yang luas, umur yang panjang, dibimbingkan dalam ketaatan, Allah membimbing kita dalam kebaikan, kita jauhi daripada perkara yang kemungkaran dan sebagainya. Kita minta kepada Allah SWT. Kita minta supaya Allah bantu kita. Allah pimpin kita dalam jalannya yang betul. Jadi, dalam rukuk dan sujud adalah satu perkara yang sangat penting untuk kita berdoa kepada Allah SWT. Baik, itu adalah rukuk. Perkataan rukuk adalah sinonim ataupun ada kaitan dengan perkataan rakaat. Okey. Jadi, untuk perkataan yang pertama pada malam ini, perkataan pertama pada malam ini, iaitu Subhana Maha Suci. Subhana Maha Suci. Subhana Maha Suci. Rabbia. Subhana Maha Suci Rabbia. Rabbia ni adalah Tuhanku. Perkataan Rabbia ni ada dua. Dua perkataan. Yang pertama adalah Rabbia ni ada dua. Dua perkataan. Yang pertama Rabbi, Rabbun satu Tuhan. Dan ya. Ya, ya itu adalah bermaksud aku, Tuhan, Tuhanku. Rabbi. Dia sebenarnya Rabbi, tapi kenapa kita hidupkan ya dengan baris atas? Sebab kita nak sambung dengan perkataan yang sebelah tu, iaitu Al-Azim. Jadi kita baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Azim, Allah yang Maha Agung. Azim. Jadi ketika mana kita solat, ketika mana kita rukuk, dan dalam solat kita rukuk, kita sudah membaca tiga kali tasbih ini, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, kita puji kepada Allah Taala yang Maha Agung, dan segala puji untuknya, baginya, dan selepas itu kita berdoa. Mungkin ada yang tak tahu nak doa dalam bahasa Arab, tapi boleh kita doa dalam bahasa Melayu, tapi dalam hati. Jangan pula kita doa dalam Melayu pula, dalam kan ketinggalan rukuk. Batal sebab kita nanti. Jadi perkataan ataupun dalam solat, kita boleh berdoa dalam bahasa Arab sahaja. Dalam bahasa lain, tak boleh. Yang bolehnya adalah dalam hati. Kerana Allah tahu di dalam setiap hati orang manusia. Wa bihamdi, dan dengan segala pujinya. Dan dengan segala pujinya. Jadi kat sini. Jadi kat sini pujinya. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Maha Suci Rabbi Tuhanku Al-Azim yang Maha Agung, wa bihamdi, dan dengan segala pujinya. Jadi kalau kita rukuk tu, kita ingat bahawa Maha Suci Allah, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung, dan segala puji hanya untuk ni. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Berbeza kalau kita baca sahaja dan kita tidak tahu mana. Berbeza kalau kita baca dan kita tahu makna ni. Dan berbeza orang yang baca dan menghayati makna ni. Mungkin masa rukuk ni kita boleh menitiskan air mata kita. Sebab itulah ramai para sahabat pada zaman dahulu, ketika mana Rasulullah mengajarkan mereka solat, ketika mereka solat pun lama dia orang solat. Para sahabat dan para tabi ini, ketika mana mereka solat lama. Kenapa lama? Kerana dia merasakan kemanisan dalam solat. Mereka menangis ketika mereka solat. Mereka memahami apa yang mereka baca. Mereka berdoa dan mereka menitik kepada Allah SWT. Kita nak sampai tahap tu sebenarnya. Tapi masih belum lagi. Tapi kita berusaha. Kita berusaha. Sampai masa nanti kita solat sendiri, seorang-seorang solat sunat kan. Kita doa, kita minta kepada Allah. Masa tu masa yang paling best sekali, paling seronok sekali. Kita air mata kita mengalir dan kita minta kepada Allah SWT. Itu adalah satu masa yang paling seronok. Dan kalaulah kita takutkan akan azab api neraka Allah SWT, dan sehinggalah menitis air mata kita, nescaya boleh memadam panasnya api neraka itu. Tapi air mata itu perlulah datangnya daripada betul-betul keikhlasan dan daripada hati kita. Jadi penting untuk kita memahami yang pertama dan menghayati, dan seterusnya dia akan memberikan kesan yang mendalam dalam solat.
Subhana rabbil azim wa bihamdi. Itu adalah bacaan ketika rukuk. Baik. Seterusnya bila bawah ni, dia tak ikut turutan. Okey. Jadi, okey. Bacaan bangun ketika rukuk. Ha ni, samiallahu liman hamidah. Ni, samiallahu liman hamidah. Allah mendengar, Allah mendengar bagi orang-orang yang memujinya. Liman, liman ni orang yang, orang yang. Samiallahu liman, liman hamidah. Hamidahu. Hamid tu adalah memuji. Hu tu balik kepada nya. Hamidahu. Hamidah. Hamidahu. Okey. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar liman orang yang memuji. Sami'allahu liman hamidah. Oh, penting ni untuk kita ketika mana kita bangun, sami Allahu liman hamidah. Dan kita akan baca Rabbana lakal, Rabbana lakal hamd. Ada satu zikir yang mana ataupun satu doa selepas kita baca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ada satu zikir yang mana kita selalu yang disarankan oleh Rasulullah SAW untuk baca. Siapa ini? Dia tak main. Ah, sami Allah liman hamidah, hamdan katsiran tayyiban mubarak. Hamdan katsiran tayyiban mubarak. Ketika mana ada seorang sahabat, dia solat selepas sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, dia bacakan zikir itu, hamdan katsiran tayyiban mubarak. Ketika itu ada sahabat yang lain mendengar dan dia terus membawakan itu kepada Rasulullah SAW. Jadi apabila sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah minta dibaca, dan apabila dibaca, dan Rasulullah beritahu itulah yang didengar, itulah amalan yang baik, amalan yang terbaik ataupun amalan yang bagus yang perlu diteruskan. Jadi apabila Rasulullah berkata begitu, ramai para sahabat yang melakukan ini. Tambahan hamdan katsira tayyiban mubarak. Hamdan katsira maksudnya hamdan ni adalah segala puji. Hamdan katsira segala puji yang banyak. Hamdan katsira segala puji yang banyak. Hamdan katsira banyak. Tayyiban yang baik, yang sangat baik. Mubarak untuk mendapat keberkatan. Untuk mendapat keberkatan. Hamdan katsira tayyiban mubarak. Mungkin saya boleh tulis kat sini dia punya zikir tersebut. Jadi perkataannya adalah hamdan, hamdan kathira kathira tayyiban mubarak. Hamdan kathira tayyiban mubarak. Nah, ini adalah bacaan yang mana kita boleh tambah. Yang mana kita nak mengatakan bahawa pujian yang banyak, segala puji yang banyak, yang baik dan lagi berkat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hamdan katsira tayyiban mubarak. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, hamdan katsira tayyiban mubarak. Okay. Sami Allah liman hamidah. Kita baca Rabbana lakal hamd. Ha ni kat sini. Dan seterusnya kat sini. Rabbana, Rabbana wahai Tuhan kami. Rabbana lakal hamd. Wa lakal hamd. Dan bagimu, dan bagimu segala, segala pujian. Lepas tu kita sebut lagi hamdan katira tayyiban mubarak. Nampak tak? Ke nak? Nak tengok yang bawah ni? Oh, yang bawah tadi? Okay. Hamdan katsiran
Tayyiban huwa. Dia dalam kitab yang kita baca hari Sabtu dia tambah sikit Allah Rabbana wa Rabbana. Boleh? Allah Rabbana, Allah Rabbana wa Rabbana. Boleh? Hamdan segala puji, pujian yang banyak. Hamdan ni maksudnya pujian. Hamdan adalah pujian kathiran yang banyak. Yang banyak, tayyiban, lagi baik dan berkat. Hubar adalah berkat. Hujan yang banyak, lagi baik dan berkat. Hamdan kathira, tayyiban, hubar. Kathira, tayyiban, mubarakat. Jadi ketika mana kita rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sebagai tiga kali, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan kita naik sami Allahu liman hamidah, Allah maha mendengar bagi siapa yang hamba-hamba yang memujinya, liman hamidah. Kita baca rabbana lakal hamd, kat sini kita baca ya Tuhan kami dan bagimu segala pujian. Rabbana lakal hamd. Wahai Tuhan kami, ya Tuhan kami, Rabbana. Rabbana wa lakal hamd. Rabbana ni ada berapa kalimat? Ada berapa perkataan? Rabbana. Dua. Rabbana dua. Yang pertama adalah Rabb. Campur dengan Na. Kami, betul. Kalau Rabbi, saya. Kalau roh buka, kamu. Kan kita selalu bilang, roh buka. Soalan apa? Soalan apa? Roh buka. Soalan yang kubur. Wama Ali buka. Wama Nabi buka. Wama kita buka. Semua soalan-soalan kita dah tahu dah ni. Tapi dekat dalam kubur nanti kita dah jawab. Yang jawabnya adalah amalan ini. Amal lagi. Ma Rabbuka, jawabannya Allah Rabbi. Jadi Rabbana, ya Tuhan kami. Dan dalam domain 14 ada banyak sebenarnya. Daripada Rabbuku, huwa, huma, kum sampai nahnu. Ini nahnu ni yang ke-14. Kalau kita tasrifkan dia Rabbuku, Rabbuhu, Rabbuhuma, Rabbuhum, Rabbuha, Rabbuhuma, Rabbuhunna, Rabbuka, Rabbuhuma, Rabbukum, Rabbuki, Rabbuhuma, Rabbukunna, Rabbi, Rabbuna. Ini 14. Tapi yang ini tak apa. Kita tolak tepi. Kita fahamkan apa yang kita nak baca. Nanti selepas ini baru insyaAllah kita pergi satu demi satu. Ini Rabbana walakal hamd. Walaka dan bagimu, walaka, walaka, betul, kata adalah kamu, walaka, dan untukmu adalah alhamd, segala puji-pujian. Ingat, dalam solat kita puji hanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala puji hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut pasal puji-pujian, kan? Kita hanya kepada Allah sahaja yang kita boleh puji. Tapi kalau orang puji dia, apa yang kita perlu balas? Sebab ada sebagai ulama mengatakan pujian itu adalah membunuh. Pujian itu adalah membunuh. Maksudnya ketika mana seorang itu puji kepada seorang yang lain, maka dia sedang membunuh seorang itu. Maksudnya membunuh maksudnya apa? Apabila seorang itu dipuji, maka dia akan timbul perasaan dia, perasaan hebat dan perasaan takabur. Jadi satu perkataan, perasaan yang dia lebih hebat daripada orang lain. Itu bahaya. Itu adalah mewarisi sifat iblis dan syaitan.
Maka iblis dan syaitan merasakan dia adalah hamba ataupun ciptaan Allah yang paling hebat, sebab itulah dia tidak mahu sujud kepada Adam. Jadi apabila ketika mana orang lain puji kepada kita, jadi apa yang kita balas supaya kita boleh menghilangkan perasaan-perasaan itu? Jadi kalau orang masalah kita berterima kasih kepada dia. Oh, boleh juga. Okay, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita puji kepada Allah. Boleh juga. Tapi ada satu perkataan yang tepat, yang lebih tepat. Ketika mana apabila kita dipuji, ya, oh bagusnya dia ada dia ada kesihatan yang baik. Oh dia ni nampak tubuh badan bagus. Oh dia bercakap baik. Dia cari pertandangan dia bagus, dia buat kerja hebat. Jadi kan kita puji, ya, kita puji. Tapi ketika mana kita dipuji, kita kena sentiasa rasa letakkan dalam diri kita bahawa semua tu adalah milik Allah dan Allah baru pinjam sahaja sekejap. Kalau kita betul-betul gunakan benda tu kepada kebaikan, maka dia akan jadi baiklah. Tapi dengan semua kehebatan dan peluang yang mana Allah berikan kepada kita, tapi kita melakukan dengan perkara yang tak baik, jadi itu bahaya. Kan? Jadi perkataan yang paling tepat sekali ketika mana kalau orang puji kita, apa yang perlu kita jawab? Hada min fadli Rabbi. Ini semua adalah keistimewaan yang Allah titipkan kepada kita. Sementara sahaja. Sementara sahaja. Jadi perkataannya adalah, saya tulis kat sini, haza min fadli Rabbi. Ha. Kita kena hafal kata ni. Haza min fadli Rabbi. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada saya, yang Allah titipkan kepada saya sekejap sahaja, sebentar sahaja di dunia ini sahaja. Yang sebenarnya keutamaan ini atau kelebihan yang Allah berikan kepada kita ni, kadang-kadang dalam bentuk ujian, kan? Harta yang Allah berikan kepada kita, harta yang banyak, ujian juga tu. Kalau kita lulus dengan ujian Allah, maka kita akan keluarkan zakat, kita infak, sedekah, kita agihkan dengan baik, kan? Tapi kalau kita dengan harta yang kemewahan yang Allah berikan, kita buat dengan perkara yang tidak sepatutnya, maka kita telah gagal dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Sama juga dengan ujian kesihatan. Allah berikan kita kesihatan yang banyak, tapi bagaimana kita menggunakan kesihatan itu kepada untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT? Banyak sebenarnya, banyak benda yang Allah berikan. Sebab itulah ada orang mungkin tahu, ada ulama mengatakan bahawa ramai orang yang lulus dengan ujian musibah yang Allah berikan kepada dia. Dia sakit, kan? Dia sakit. Terus sakit dia terus ingat Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan? Berdoa. Ketika mana dia sakit, dia susah. Tapi ketika mana dia senang, Allah uji dia dengan ujian yang kedua dengan kesenangan. Ramai yang maksudnya yang tak lepas dengan ujian yang Allah berikan. Ujian kesenangan. Oh, ujian kesenangan bukan senang. Contohlah saya sendiri. Ha, saya sendiri, saya tanya orang lain, saya sendiri. Cuti sekolah, oh lapang, lega. Kan? Oh, seronok cuti sekolah. Kan? Boleh pergi ke sana, pergi sini, banyak aktiviti boleh buat, boleh balik kampung dan sebagainya, jumpa dengan mak ayah semuanya. Macam-macam. Kan? Tapi kalau ketika mana kita sempit, kita susah, kan? Kita doa. Kan? Tapi kalau senang, ada tak kita doa? Ha, itu Allah nak uji. Ha, itu bahaya tu. So kita kena setiap hari kita kena ingat. Sama ada ujian dalam bentuk kesusahan, kita ingat kepada Allah. Sama ada ujian dalam bentuk kesenangan, kita ingat kepada Allah. Barulah kita menjadi the best Muslim. The best Muslim. Mana ni? Hadha, ini. Okay, hadha, anak ini. Ini. Daripada. Fadli. Fadli ni adalah kelebihan. Fadli ni adalah kelebihan. Kelebihan Allah. Dari Allah. Tuhanku. Maksudnya, semua ni adalah kelebihan daripada Tuhanku. Hadha min fadli Rabbi. Ini semua adalah kelebihan daripada Tuhanku. Hadha min fadli Rabbi. Ingat ni. Orang puji, hadha min fadli Rabbi. Hadha min fadli Rabbi.
barulah kita dah tak ada dah percayaan yang mana kita wujud kan, kita nak bangga diri, kita minta jauh lah dengan perasaan tu. Tapi yang bila kalau orang puji kepada kita dan kita beritahu hadza min fadli rabbi, ini semua adalah kelebihan yang Allah titipkan berikan kepada kita sementara sahaja dekat dunia ni, sekejap ni, bukan kita punya, Allah bagi sekejap pinjam. Nampak tak guys, harta ni banyak kan, duit awak banyak, harta ni banyak ni, bukan, ini semua harta yang Allah berikan sekejap sahaja, pinjaman sekejap sahaja. Ini nak uji ni sebenarnya, ini adalah ujian ni sebenarnya, nak uji harta banyak ni lah kan, lagi pening pun ya, macam ni kita nak uruskan sebelum kita meninggal nanti, sebab kita kena uruskan dulu supaya nanti tak kena kabur dan sebagainya. Jadi kita kena uruskan betul-betul sama juga. Jadi bila semua perkara ini kita dapat fahami dengan baik, maka kita akan merasakan ini semua adalah kelebihan yang Allah berikan kepada hadza min fadli rabbi. Okey, dah selesai ya? Ni bacaan ketika sujud, last bacaan ketika sujud, semua perkataan sama kecuali dekat sini al-a'la, perbezaan dia adalah perbezaan dia adalah dekat al-a'la. Maksud al-a'la adalah yang maha tinggi, dia beza dulu. Masa rukuk kita kata al-azim, yang maha agung, dan ketika mana kita sujud al-a'la, kita beritahu yang Allah tu maha tinggi. Tahu tak apa simbolik sujud? Simbolik sujud kepala ni adalah salah satu antara anggota dalam badan kita yang paling mulia, kepala. Sebab itulah letak dekat atas, yang paling mulia. Sebab itulah penting ni dalam orang kata kalau kita bergaduh dan sebagainya kan, Rasulullah sangat tak galak kan, sangat larang untuk kita nampak muka. Muka bayi-bayi kepala ni memang tak boleh lah orang kata. Kalau boleh kita elak kan, sebab itu adalah simbol kehormatan bagi seorang tu. Bila seorang tu dah suka main kepala, tepuk kepala ke, memang itu bahaya. Sebab bahaya, itu adab yang kita perlu, adab yang kita perlu betul kan. Jadi ketika mana kita sujud, kita letakkan kepala kita dekat bahagian yang paling bawah sekali, yang tempat kita pijat kan, iaitu dekat tanah, yang mana kita rendahkan diri kita dan kita beritahu yang kita baca yang mana Allah tu maha tinggi. Itu simbolik. Itu yang paling best sebenarnya. Masa kita sujud tu, subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la wa bihamdih, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kita sujud, dahi kita ni kena dekat tempat sujud, dan kita baca subhana rabbil a'la wa bihamdih. Kalau betul-betul kita menghayati masa sujud tu, tak sedar sebenarnya air mata kita mengalir. Allahu Akbar. Kita hamba sebenarnya. Kita ni tak ada apa-apa sebenarnya. Dalam kehidupan kita, semua benda Allah bagi. Kita sehat, Allah bagi. Rezeki kita cari, Allah bagi. Semua kenikmatan yang mana yang kita dapat sekarang ni, kita kecapi sekarang ni, Allah bagi semuanya. Tapi kadang-kadang kita lalai juga. Ada tak Allah tahan kejap? Tak doa dekat aku hari ni, Allah tahan kejap bersi. Tak juga, Allah bagi lah. Tak solat hari ni, lupa lah solat tu subuh hari ni. Tahan lah dulu oksigen 5 minit. Mati terus. Tak ada, Allah bagi juga. Bagi juga kepada hamba-hamba ni. Itulah sifat Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okay, boleh kan? Banyaklah input malam ni yang kita boleh dapat, alhamdulillah. Daripada rukuk ni, rukuk, jadi rukuk, kita bangun, iktidal dan sujud. Okay, kita pergi kepada fact solat sikit. Ketika mana kita kita pergi kepada fact solat sikit, ketika mana kita sami Allah kuliman hamidah. Baik, sami Allahu liman hamidah. Kan, ketika ni kita sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Tangan kita ni perlu tak tutup dekat sini. Sebab kalau kita bergoyang, maka dia akan lebih daripada 3 kali rakan-rakan. Kan ada orang kata,
Ustaz, kalau kita kita tengok solat, Ustaz, kita gatal. Macam mana gatal? Nyamuk dia. Solat apa? Tiba-tiba dia kena nyamuk. Kalau kita nak solat, kita nak garu boleh. Contoh dekat sini, ya. Kita nak garu, letak tangan dekat sini dan anggota kecil saja yang gerak. Boleh tak? Sebab anggota kecil. Jangan aku buka. Ini dah boleh satu, dua, tiga dah. Patan macam ni. Jadi maksudnya anggota kecil boleh. Maksudnya kita letak kat sini, letak kan. Dan dia gatal kat sini, buat kat sini. Tak kena. Tak kena. Selama kat sini, tak apa dah. Tapi ada orang yang silap. Kalau yang anak-anak kita yang masih lagi yang lupa pun, dia garuk lah. Batal. Jadi kalau ada yang kata, terus ke sini. Itu maksudnya satu. Jadi mari kita rukuk dan kita naik sampai Allah beri manhamidah. Ada yang angkat kat dia, ada yang tak juga. Ada yang sampai Allah beri manhamidah. Itu lebih selamat sebenarnya. Yang lebih selamat. Dia letakkan hal itu. Tapi kalau yang dah angkat takbir itu, bagus sampai takbir, okey tak salah. Dia sunat jadi angkat takbir. Tapi selepas tu, itu dia. Hayul. Ada yang ada yang buat. Sebab lantuk selalu tahu ya. Kita dapat exercise sikit. Tak boleh sebenarnya. Sambil Allah beri manhamidah, Rabban yang lakil ham, Al-Kathirul Taibat, letak terus kat sini. Maksudnya kita tak bergerak. Itu yang ramai yang silap. Ramai yang silap maksudnya. Jadi apabila kalau ada anak-anak saya dekat sekolah, ada yang silap, ada yang itu terus tunggu. Sebab kesalahan ni, solat ni kita perlu ajar yang betul. Jangan ajar yang salah. Sebab kalau dah biasa buat yang salah, susah betul lagi ni. Susah betul kan? Jadi dari kecil, kena ajar yang betul. Kena ajar yang betul, yang betul. Jangan ajar yang salah. Dia minta sangat kepada semua ibu bapa, itu minta atau ilmu anak-anak solat macam ni. Ajar yang betul. Kalau salah, dia harus tegur yang dekat kecil tu. Pada waktu kecil lah. Takut nanti kalau dia dah biasa, dia jadi happy dan sebagainya. Itu balik. Nanti ketika mana solat dia keluar salah, jadi kesempurnaan solatnya tu, dia dah beri. Okay. Itu adalah dari segi ketika mana kita baca, kita beri juga. Dan yang kedua, yang kedua kalau saya boleh sentuh sikit efek solat, iktidal. Ketika mana kita rukuk, sami Allah beri manhamidah, berhenti sekejap, sami Allah beri manhamidah dalam masa beberapa saat. Rasul barulah kita sujud. Ini yang orang tak ada, iktidal ni. Tomak ninah pun tak ada, tomak ninah ni maksudnya Tomak Dinah ni maksudnya dia setiap pergerakan dekat salat tu, dia ada hak dia. Rukuk kita berikan hak dia. Masa kita bangun, kita berikan hak dia. Itu hak dia. Ada hak dia. Jadi kalau kita dah rukuk terus manik terus, itu yang menjadi menjadikan solat kita tidak sempurna. Jadi apabila solat kita tidak sempurna, maka bagaimana Allah nak terima? Jadi dengan semua segala ruang dekat solat ni, kita kena jaga betul-betul. Daripada angkat takbir, baca soal, baca doa kita, surah Al-Fatihah, rukuk, sebagainya, sujud, iktidal, semua kita kena jaga betul-betul. Lahan-lahan, sebagainya. Sebab tu saya memang sangat confused bagi orang imam-imam yang solat laju ni sebenarnya. Apa pun dia yang kejar sebenarnya. Solat laju, kenapa solat laju? Sebab tu lah ada dalam hadith yang mana, seorang tu tidak diterima solat. Ketika mana kalau dia solat, dia rasa nak buang air kecil ataupun air besar. Kan? Dia tahan. Dia rasa nak buang air kecil ni, tapi dia tahan. Tak pernah nak solat dulu. Ketika mana dia solat, dia rasa nak buang air kecil. Maka dengan rasa dia tu mengganggu dia solat, maka solat dia tidak diterima. Belum dia punya pakaian ni bersih. Bersih, tapi dia ada rasa nak buang air kecil ataupun nak buang air besar. Saya ke perut dan sebagainya. Better ataupun dia lebih baik, dia berhenti dengan solat. Dia selesai yang dahulu, buang air kecil ke, buang air besar ke, buang air ke, semua kena buang dulu. Dah selesai, dah tenang, boleh ada solat. Itu yang paling penting sini. Satulah, jangan kalau kita ada rasa nak buang air kecil dan air besar, terus buang dulu. Baru-baru kena solat. Macam mana? Maksudnya kalau ibadah, hukum seorang tu adalah berganti kepada diri.
Tapi hukum yang umum sebenarnya sebegitu. Tapi kalau contohlah dia memang ada prostat ataupun dia memang ada jadi masalah kalau dia buang air tu memang lama, lepas tu memang akan ada sikit-sikit yang akan keluar lebih-lebih kandu, jadi memang boleh solat. Jadi masa dekat itu boleh, dibolehkan untuk dia terus solat dia. Tapi kalau untuk orang-orang lain, maksudnya dia perlu untuk selesaikan qada hajat. Okey, boleh? InsyaAllah. Baik, tu sikit saya sentuh tentang fiqh solat. Okay, kita dah dapat memahami ataupun baca. Jom kita baca dulu sikit. Bismillah. Baik. Subhana. Subhana. Maha suci. Maha suci. Rabbia. Rabbia. Tuhanku. Tuhanku. Al-Azimi. Al-Azimi. Yang Maha Agung. Yang Maha Agung. Wa bihamdi. Wa bihamdi. Dan dengan segala pujinya. Dan ini bacaan kita rukuk. Dan bila kita bangun, Sami Allah. Allah mendengar. Liman. Liman. Orang yang. Hamidahu. Hamidahu. Memuji. Apa kita rasa kalau kita baca Sami Allah dengan Hamidah? Apa yang kita rasa? Maksudnya ketika mari kita solat, Allah dengar ya semua benda. Kita puji subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal azim. Kita puji kepada Allah Subhanahu. Daripada awal Allah dengar, sami Allahu liman hamidah. Sebenarnya Allah mendengar orang yang memuji. Allah dengar semua ini. Walaupun kadang-kadang kita puji lagi dekat dalam hati, di jauh dekat dalam hati kita, Allah dengar juga. Walaupun kita tak zahirkan. Allah dengar juga. Itu yang paling penting dari poin. Sami Allah kuliman. Sami Allah kuliman hamidah. Rabbana lakal hamd. Lepas tu kita sambung. Rabbana ya Tuhan kami. Rabbana, Rabbana ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami. Walaka. Walaka. Dan bagimu. Alhamdu. 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 Segala puji-pujian. Segala puji-pujian. Okay. Dan seterusnya kita sujud. Sama juga subhana, subhana, maha suci, maha rabbia, rabbia, Tuhanku, al-a'la, yang maha tinggi, wa bihamdi, dan dengan segala pujinya. Jadi beza rukuk dengan sujud azim dengan a'la. Ada tak yang tukar? Ada yang tukar? Dia rukuk subhanarabbiyal a'la. Tertukar tu. Sebab kita ingat a'la ni tinggi. So masa bila kita nak sebut tinggi, masa sujud. Sebab kita letakkan kepala kita dekat tempat yang paling rendah sekali. Itu sebenarnya a'la tu kalau kita tahu tinggi, kita kena baca ketika mana sujud. Azim, agung. Kita baca dalam ketika rukuk. Rukuk dan sujud. Okay. Boleh? Selesai? Alhamdulillah. Ada soalan? Sebelum kita pergi kepada aplikasi? No, no. Okey. Subha, ni ha. Ha. No, lagi subha. Oh, subha. Okey. Bagus soalan tu. Kalau kita pergi dekat ilmu tajwid sedikit. Tajwid. Ini adalah, perkataannya adalah huruf ha. Ha. Macam kita baca bismillah. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Tapi baca subha, subha, ha. Dia baca dengan ha. Apa hukum dia? Hukum dia apa? Makna lain. Tapi kalau tanya saya tak tahu lah mana. Mungkin saya boleh cari lah. Kalau dia pingat dengan ha. Subha. Baik. Kalau dekat sini, bagi seseorang yang tidak tahu, bagi kalau seorang tidak tahu, maksudnya dia bolehkan, bolehlah kalau seorang tidak tahu. Dia memang tak tahu sebenarnya. Dia memang tak pernah datang ke fiqh, dia tak pernah belajar fiqh solat, dia memang tak tahu tentang bacaan ni. Dia memang dengar daripada mak dia ajar ataupun cikgu dia ajar dekat sekolah, dan dia baca dia begini. Dan tak ada orang yang betulkan dia. Dia baca daripada kecil sampai besar. Dia tak modify pun solat dia.
Dan akhirnya dia baca juga Subhan. Sampai dia datang dekat kelas pengajian, dia dengar Masya Allah, dia punya kurang tepat dia baca. Maka daripada kecil sampai dekat situ, maksudnya dimaafkan. Dimaafkan. Kalau tak tahu lagi. Tapi kalau dia tahu, sengaja baca, yang tu mungkin boleh merosakkan sikit kesempurnaan solat ni. Jadi kena subhan Rabbiyal Azim. Subhan. Jadi dia Quran dia kena praktis. Setiap hari dia baca, praktis. Jadi kalau seorang tu dia memang kalau tak boleh, dia kena praktis asal dia macam orang yang tak boleh sebut huruf ghain, ra, ada juga kan. Jadi dia kena praktis. Praktis. Dan akhirnya insya-Allah dia sebut dia tapi dalam hati dia kata suci. Tapi niat dia betul. Dia punya dia dah tahu makna kan. Dia tahu makna. Tapi baca dia kurang tepat. Baca dia baca subhan tapi dia niat maha suci Allah. So macam mana? Bagus lah ni. Okey, yang wajib ni dalam solat ni adalah kita baca, kita kena tahu mana yang wajib dan mana yang sunat dalam solat. Dalam solat ada yang sunat, ada banyak sunat hayah, ada juga sunat ada beberapa sunat dalam solat lah. Jadi perkara yang sunat ni kalau kita tak baca, ada orang yang dia solat ni tapi dia tak baca pun benda ni, tak baca pun masih diterima. Cumanya kita tak dapat hikmah dia tu, hikmah dia tak dapat. Boleh tak kalau kita baca, kita solat, kita ikut imam, tapi kita tak baca benda ni? Boleh. Solat kita sah. Sah solat kita. Sebab yang wajib adalah baca Fatihah. Kita ikut imam melaju, kita melaju juga. Tapi hikmah tu, kita nak cari dia. Hikmah tu, apa dia punya keutamaan yang Allah turunkan benda ni, itu yang kita nak cari. Kalau nak katakan wajib, memang tak wajib lah. Sunat. Tapi berat ke arah wajib dia punya sunat ni. Cumanya kita tak baca. Jadi kita kena pilih lah sama ada kita nak baca ataupun tidak. Cumanya Ha. Baik, berbalik pada soalan tadi, dia memang baca salah. Dia baca dengan Ha. Tapi dia disebut Maha Suci, maka diterima juga. Mungkin lah dia memang tak boleh sebut huruf Ha tu dulu. Kalau baca Bismillah pun, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin memang dia tak boleh sebut huruf Ha. Mungkin ada orang, tapi saya tak pernah jumpa lagi orang macam itu. Tapi kalau yang situasi yang pertama tadi, kalau dia tak tahu, dimaafkan. Tapi kalau dia belajar, dia kena amalkan. Kalau dia belajar, dia buat juga, maksudnya yang tu dia dengan Tuhan. Dia boleh. Boleh? Jawab tak? Jawab kan? Lagu yang ni tak? Lagu orang silap yang sebutan Sami Allah. Okey. Anda tu boleh tahu silap. Sami Allah. Betul. Kat sini eh. Sami Allah. Sami. Oh, dia tukar dengan huruf Hamzah. Sami A. Okey. Jadi semua benda-benda yang perkataan-perkataan yang kita baca dalam solat ni, kita dapat benda. Siapa yang ajar kita semua? Yang first mak ayah, itulah yang ajar dekat sekolah, dekat rumah. Dan dalam masa sama juga, kita belajar juga dekat sekolah. Yang tu kena betul. Yang tu yang betul. Kalau kita dapat tepat daripada mak dan ayah kita, ataupun daripada ustaz atau ustazah kita yang mengajar, masa kita kecil tu, dan kita solat, kita amalkan, sampai waktu kita balik, masa tu tanggungjawab dah kepada kita, dan solat kita pun dikira, dah dikira sah, dan dah kita dikira mukallaf. Masa tu kita kena betul-betul upgrade kita punya bacaan solat. Sebab itulah dalam kehidupan kita ni, kita kena sentiasa upgrade kita punya amalan. Doa kita kena upgrade, solat kita kena upgrade, ibadah kita upgrade. Jangan kita upgrade kita punya gadget, benda-benda yang lain je kan. Maksudnya kita kena upgrade juga ilmu kita upgrade. Maksudnya upgrade, banyak kita kena upgrade. Jadi dia punya kes ni adalah sama juga lah. Yang tadi Sami'a ni dengan Subhan juga sama juga. Kalau dia tak tahu, dimaafkan. Tapi kalau dah tahu, dia kena tukar.
masa kita ajar, yang first tu ajar dekat dekat anak-anak kita, cucu kita ataupun dekat siapa lah kita ajar, pastikan ajar dengan betul, dengan tepat. Sebab kalau dia dah, kalau kita tidak ajar benda yang salah ataupun tak tepat, maka dia akan diamalkan, maka kat situ susah kita nak betulkan semuanya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Ada soalan lain? Tak ada. Okey. Alhamdulillah. Jadi kita dah belajar berapa perkataan hari ni? 11, kita ada 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11. 11 perkataan. Ya, 11 perkataan. Oh, yang ni bonus dua ni, bonus. Yang kita baca, hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Dan ini adalah ayat yang mana ketika mana orang puji kepada kita, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah kelebihan yang datangnya daripada Allah. Baru pinjam kepada kita sekejap. Okey. Boleh? Alhamdulillah. Jom kita boleh kita teruskan dengan aplikasi. Bismillah. Kita nak mencari juara pada hari ini. Adakah daripada kalangan muslimin atau muslimat? Okey, baik, insyaAllah. Saya rasa itu sahaja untuk menyambungi. Jazakumullah khair. Syukur dan alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya nak tati di usbu'ain. Usbu'ain. Kita jumpa lagi 2 minggu ke sana. So, minggu depan saya akan pulang kampung. Akan pulang kampung. Saya balik kampung hari Sabtu. Sampai hari Rabu, insyaAllah Rabu. Terima kasih. Jika maka, so barulah saya pulang ke Kuala Lumpur sebenarnya. So, balik kampung. Nak kena pula. Kampung saya dah boleh. So, saya balik kampung nak kena pula. So, insyaAllah. Jadi, minggu depan, kelas kita kita tahan sekejap. Jadi, insyaAllah, kita akan sambung semula minggu sebelah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.